bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami kisah perjalanan Ivan Lanin, seorang pemerhati bahasa Indonesia. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Ivan Lanin bercerita tentang awal mula Ivan memperhatikan isu penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Ivan juga berpendapat bahwa implementasi dan praktik bahasa Indonesia di masyarakat masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Media by KG Media dan Motion FM di Spotify. Mas Ivan, apa kabar mas? Baik, Mas Inu. Udah lama loh. Iya. Terakhir ketemu ingatku di Trio Wise Monkey tapi yang gedung lama Suryo. Ya? Yang Suryo. Iya. Malam-malam kita ketemu Mbak Rara, Sesek. Sebelum pandemi lo itu. Sebelum pandemi. Iya. Kita ketemu lagi pas di sini. Iya. Tapi ada satu yang konsisten yang saya amati dari Mas Ivan soal bahasa. Ya itu udah bawaan jiwa ya Mas ya. Susah mau ditinggalin juga kayak sudah pasti ada yang hilang gitu kalau misalnya saya meninggalkan itu. Gimana ceritanya Mas Ivan dulu? Kan kuliahnya teknik ya, kimia lagi di ITB, lalu S2-nya teknik informatika Pak? Iya. Di UI. Melenceng jauh ke bahasa itu, itu gimana ceritanya? Dan kemarin sekarang ada orang nyebut masa Ivan Lanin gitu. Saya tuh selalu mengikuti hati ya. Jadi waktu kuliah itu kan teknik kimia mas. Ya. Nah menjelang lulus itu saya ikut dengan teman di salah satu lab di kampus. Dan ternyata saya menyukai bikin program komputer. Walaupun waktu kuliahnya dulu gak belajar sama sekali kan. Nah gara-gara itu begitu lulus gak jadi sarjana teknik kimia. Kalau sarjana teknik kimia itu kan harusnya kerja di pabrik kimia. Pengolahan karet lah segala macem. Tapi ternyata begitu lulus yang saya lakukan adalah saya jadi pemrogram web waktu itu. Saya mengikuti perasaan hati. Terus seiring dengan berjalannya waktu, masih 10 tahun tuh waktu itu dari sejak lulus sampai pindah profesi lagi. Itu juga saya mengikuti perasaan hati. Waktu itu, waktu jadi pemrogram itu saya pikir saya nggak suka ngobrol dengan manusia. Saya lebih suka ngobrol dengan mesin. Mesin itu gampang mas. Kalau kita salah, paling dia nggak jalan kan. Dengan manusia salah, yang jadi orangnya tetap senyum-senyum tapi gak pernah mau ketemu lagi sama kita kan. Susah berhubungan dengan manusia itu. Jadi waktu itu saya pikir udah deh saya seumur hidup saya berhubungan dengan mesin aja. Nah ternyata dalam perjalanannya kemudian karena saya bikin aplikasi yang berhubungan dengan manajemen risiko. Mau tidak mau saya kan harus memberikan pelatihan kepada orang kan. Ketemu orang juga. Iya ketemu orang. Kok ternyata enak ya. Apalagi kalau cantik-cantik sedikit gitu kan lumayan ya ada aja ngobrol. Akhirnya. Oh iya, ya udah. Saya mulai waktu itu memberi pelatihan untuk manajemen risiko tadi. Manajemen risiko. Jadilah saya kemudian beralih profesi menjadi konsultan tahun 2009. Itu lagi-lagi mengikuti perasaan hati. Padahal pada tahun yang sama saya udah mendaftar untuk S2. S2-nya saya ambil teknologi informasi. Saya waktu itu tidak enak hati karena saya pikir kok saya bergeraknya di bidang komputer cuman nggak punya latar belakang komputer kan. Nah, jadilah saya konsultan sekaligus juga saya belajar teknologi informasi. Seiring dengan perjalanannya lama-lama saya merasakan bahwa ternyata keterampilan berbahasa itu sangat membantu di dalam kehidupan. Dari tadinya saya tidak mampu untuk berkomunikasi dengan orang, kemudian saya jadi bisa kan. Terlebih lagi ketika itu yang saya hadapi kebanyakan petinggi mas. Karena kan bidang manajemen risiko dan tata kelola perusahaan, bidang manajemen itu udah level saya, itu tingkatannya tingkatan tinggi kan. Kemampuan berbahasa itu sangat membantu menurut saya. Begitu ketemu dengan mereka kan gayanya tuh kan yang kaku gitu ya. Cuman dengan keluasan berbahasa, saya bisa membuat mereka santai, terus mereka bisa curhat, manajemen risiko kan namanya mereka harus bisa memprediksi kan apa yang akan terjadi apa ke depan. Apa yang akan terjadi itu sedikit banyak membuka borok perusahaan. Saya belajar itu. Dan
Kemudian saya berusaha merumuskan, jadi apa sih sebenarnya yang perlu dipelajari orang ketika mereka ingin menulis dan ingin bisa berbicara dengan baik. Okay. Satu hal yang saya lihat di dalam bahasa Indonesia itu perbedaan antara ragam formal dan informal jauh banget. Formal dan informal, ya, jauh kayaknya. Jauh sekali kan. Paling contoh paling gampang itu kalau dalam bahasa Inggris kita bisa pakai kata you kepada siapapun. Yeah. Kalau kita bercakap-cakap kayak saya nih misalnya, saya ngobrol dengan teman atau dengan tadi klien saya dengan bahasa Inggris, saya bisa menggunakan you. Untuk semua itu. Untuk semua itu. Tapi bayangkan bahasa Indonesia, Bapak, bagaimana kamu menjelaskan ini? Nggak mungkin kita bilang harus gitu kan. Anda kan? Harus, atau Bapak lah. Ya. Bagaimana Bapak diubah struktur kalimatnya. Kalau bahasa Inggris kan, Sir, how do you explain this problem gitu. Masa kalau bahasa Indonesia nanti, Bapak, bagaimana Bapak? Dua kali kita ngulang Bapaknya. Strukturnya mesti kita ubah. Nah, itu yang paling gampang. Yang perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu menyebabkan mau tidak mau, orang Indonesia yang sehari-harinya terbiasa menggunakan ragam informal, itu pasti akan kagok berusaha mereka, betul. Saya lihat ini terjadi sekarang, pelayan-pelayan restoran misalnya. Mereka itu mungkin sehari-hari berbiasa berbicara dengan temannya menggunakan kata aku. Datang ke restoran atau hotel, selamat datang Pak, nanti silakan Bapak beristirahat dulu, nanti kalau sudah selesai bisa panggil aku. Ini kayak anak gue yang panggil gue gitu, akrab banget gitu. Dan itu terjadi. Orang mungkin berpikir bahwa itu bagian dari perkembangan bahasa. Namun kan kita punya budaya. Pasti ada budaya yang masuk ke dalam bahasa. Nah itu yang saya rasakan. Jadi memang terutama dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Ada faktor budaya dan faktor logika yang kemudian mesti disinkronkan. Itu yang kemudian membuat saya lama-lama merasa bahwa saya harus berbagi nih pada teman-teman, khususnya profesional, Mas. Akhirnya tahun 2019, saya memutuskan, udah deh, ini kayaknya lebih baik. Saya lebih bahagia untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk para pekerja profesional. Okay. Jadi spesifik, Mas. Saya nggak mau ngajar buat anak SMA, anak kuliah. Tapi pekerja profesional. Pekerja profesional. Untuk kepentingan tadi ya, berkomunikasi menjadi lebih baik. Betul. Salah satu faktornya sebenarnya gini, waktu saya jadi konsultan, kan kerap harus ikut lelang, proyek. Saya ketemu dengan orang-orang dari Amerika, Singapura, India, dan saya lihat bahwa ketika mereka menyampaikan presentasi, mereka berbicara atau menulis laporan, itu mereka percaya diri banget. Okay. Kayaknya mereka itu lebih pintar daripada kita. Saya sering kalah waktu itu. Kesel dong saya. Kenapa sih kita kalah? Selain dari faktor nama besar ya, nama besar perusahaannya. Saya lihat kekurangan kita adalah kemampuan kita untuk mengemas tulisan, mengemas pembicaraan dengan gaya yang lebih bagus, yang menarik buat orang, yang menjual. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menjadi tujuan saya. Saya ingin orang-orang Indonesia itu lebih terampil untuk menulis, lebih terampil untuk berbicara, biar daya saing kita di dunia internasional bisa itu lebih bagus. Ya. Gila ya, keren banget ya cita-citanya. Tapi itu kan Mas Ivan kan bergerak dengan perasaan ya, atau yang mendorong hati gitu ya. Selain itu kan Mas Ivan orang belajar teknik ya, sesuatu yang sifatnya bisa terukur, rasional. Nah, mengcombine itu gimana? Rasa ini sudah sesuai dengan perkiraan-perkiraan atau ya udah hati saya kemana jalan aja. Pasti ada ukuran-ukurannya dong. Nah, ini susah, Mas. Jadi waktu saya belajar bahasa Indonesia kan latar belakang saya pemrogram komputer. Saya terbiasa untuk belajar bahasa pemrograman baru. Ya belajar sintaksisnya, belajar kosakatanya. Sebenarnya kan sama kan bahasa manusia dan bahasa komputer. Komputer ya. Bedanya bahasa komputer itu sangat teratur. Bahasa manusia itu tidak teratur. Contoh misalnya di dalam bahasa Inggris itu kan ada kata kerja tidak beraturan. Di dalam bahasa Indonesia pun tuh selalu ada permasalahan mempunyai dan mengkaji yang terus-menerus ditanya orang, kenapa ini berbeda. Tuh. Jadi di dalam bahasa manusia pasti ada pengecualian. Untuk orang teknik, menemukan pengecualian-pengecualian itu menyebalkan sekali. Untungnya waktu itu gak tertib kan dengan logika. Untungnya waktu itu karena saya masih juga bikin program sekali-sekali. Ketika saya kangen dengan keteraturan, ya saya tinggal lihat bahasa pemrograman aja. Biarin deh bahasa manusia itu gak teratur. Akhirnya pelan-pelan orang-orang kan menuding saya itu preskriptif. Jadi kalau di dalam bahasa itu kan ada dua aliran, preskriptif dan deskriptif. Preskriptif itu ada aturan tata bahasa, orang-orang mesti ikut. Deskriptif itu beranggapan bahwa yang namanya aturan tata bahasa itu muncul dari masyarakatnya. Orang-orang menuding saya preskriptif. Saya mesti mengakui karena latar belakang saya yang teknik tadi, waktu awal belajar saya preskriptif sekali. Gini salah, yang ini yang benar.
waktu itu kalau istri saya ngomong gitu ya, iya ini baru, ibu baru aja didiagnosis gitu kan, kena omel lah, iya kena omel lah saya lah, jangan lihat bungkusnya, kontennya yang penting kan. Jadi 2006 kan waktu itu saya mulai tertip lagi belajar bahasa Indonesia. Waktu awal-awal itu memang seperti itu. Saya jadi polisi bahasa. Kalau kata anak sekarang grammar Nazi. Pokoknya harus gini. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu saya melunak. Kata orang kan waktu itu pernah tuh si akun NU garis lucu. Ya. Dia bikin utas tweet. Dia bilang gini, waktu tahun pertama dan kedua seorang santri itu biasanya garis keras. Kalau aturan harus seperti A, ini, harus A, tapi biar harus gini. Kalau ini selalu harus gini. Kalau ada yang gini itu salah, gitu kan. Tapi makin lama itu dia makin bisa melunak, menoleransi bahwa ibadah, cara menjalankan ibadah itu ya sesuai dengan keyakinan masing-masing kan. Demikian juga saya, bahasa juga. Akhirnya saya kemudian menemukan bahwa apa yang digaungkan dengan bahasa yang baik dan benar itu penekanannya itu pada baik. Baik ya. Bukan benar dan baik kan, baik dan benar. Baik itu artinya sesuai dengan konteks, benar itu artinya sesuai dengan kaidah. Aturan, ya. Kalau kita lihat kan akhirnya sekarang nih untuk keperluan narabahasa karena kami mengajarkan kepada profesional, saya kan harus membuat segmen-segmen nih. Ya. Kami bagi menjadi 6 segmen. Laras bahasa sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, ilmiah dan hukum. Oke, ya. 6 kategori besar. Kalau dilihat sepintas kan semuanya beda-beda tuh kan. Yang paling lentur itu sastra. Ya, di dalam sastra ada yang namanya lisensi puitis, lisensia poetika. Seorang sastrawan boleh mengubah kaidah bahasa yang baku demi keindahan, estetika. Sementara di hukum yang sisi yang sangat paling jauh tertib, itu ya. Sangat tertib kan. Sudah bertahun-tahun dipakai akta modelnya kayak gitu, itu nggak akan diubah-ubah kayak gitu aja kan. Sementara di antaranya ada kreatif, ya, jurnalistik, ya. Bisnis, dan ilmiah. Ya. Itu kan bergeser tuh, makin lama makin kaku. Ketika seorang penulis iklan membuat iklannya, terus dia menggunakan bahasa yang baku, nggak akan laku iklannya kan? Iya, persis. Itu kan menyentuh daerah kreatif. Betul. Kan? Jurnalis membuat bahasa yang juga terlalu formal, juga nggak akan bisa diterima oleh masyarakat kan? Mau nggak mau, jurnalis ini memang di tengah-tengah nih, terjepit dia di satu sisi. Kebanyakan jurnalis latar belakangnya bahasa yang tertib, tapi di sisi lain mereka juga sisi kreatifnya harus sisi kreatifnya harus jalan juga. Nah, akhirnya itulah yang disebut dengan baik. Minimal orang itu bisa membedakan kapan dia berbahasa secara baik. Kadang-kadang untuk beberapa orang itu mereka mengalami kesulitan. Misalnya pegawai kantor, ASN lah teman-teman di kementerian. Ketika mereka harus membuat takarir, caption di media sosial, mereka nggak bisa menggunakan gaya mereka membuat laporan kan. Mereka harus menggunakan bahasa yang lebih santai. Agar, konteksnya kan. Betul, agar warganya kemudian bisa nerima kan. Sulitan untuk mereka. Jadi ladang kami narabahasa saat ini kebanyakan di situ. Bagaimana dari setiap kami menyebutnya laras bahasa ini, orang-orang itu bisa membuat tulisan, membuat rekaman video atau siniar yang sesuai dengan konteksnya. Oke, tadi Mas Ivan kan membagi ada 6 tadi ya. Dan di situ kan dari yang paling longgar dalam tanda petik ya, ke yang paling kaku. Tapi untuk kita bisa bermain secara longgar, kita harus tahu aturannya dulu kan ya. Nah, ini kan yang Mas Ivan tekankan ya. Betul, sebagai itu sebenarnya yang jadi masalah kan. Banyak misalnya penulis pemula gitu. Terus sastrawan ya. Mau loncat gitu aja. Iya, mereka itu salah tik nih. Terus begitu ditegur bilangnya, oh ini kan sastra, punya lisensi puitis. Mereka bilang, cuma masalahnya kamu ngerti nggak aturan bakunya seperti apa? Ketika kita melakukan pelanggaran, tapi kita lakukan itu dengan sadar. Itu bagus, berarti itu ya. Itu yang bagus sebenarnya ya. Kan. Jadi seorang penulis, saya menyebutnya pekerja teks profesional. T ya, bukan X, bukan S ya. Pekerja teks profesional itu justru mereka harus memahami kaidah-kaidah bahasa itu agar mereka bisa melakukan pelanggaran dalam secara sadar ya. Tapi untuk tujuan estetika. Persis. Begitu. Itu saya punya gambarnya yang kurang lebih sama kayak Avandi itu. Dia kan abstrak ya. Iya. Tapi awalnya adalah dia pelukis atau pelupa yang realis dan sangat keren gitu. Betul. Masalahnya ada banyak orang yang pengen melompat langsung ke situ, padahal dasarnya nggak ada. Iya. Nah, kecakapan teknik atau kecakapan yang sangat logis itu sangat membantu ya Mas Ivan, untuk kemudian bisa melanggar dengan sadar gitu ya. Betul. Untuk kepentingan-kepentingan yang lain ya. Untuk keperluan menulis secara umum, sebenarnya kan salah satu yang menurut saya kurang
adalah penertiban pikiran. Oh, oke. Okay. Kalau menurut saya, mungkin karena latar belakang saya teknik juga ya. Memang harus diakui bahwa di dalam menulis itu aspek kreatifnya kan tinggi sekali. Persis, ya. Seorang sastrawan gitu misalnya, penulis puisi, dia bisa bilang bahwa, ah saya nulis berdasarkan perasaan saya saja. Padahal sebenarnya menurut saya, di dalam pikirannya dia udah mengatur tuh bagaimana ya, caranya dia akan menuliskan. Semua tulisan itu kan selalu terdiri atas tiga bagian, pembuka, isi, penutup. Selalu gitu. Hanya tergantung pada ranahnya. Misalnya kalau jurnalistik, pembukanya itu lead kan, ya, teras ya, kan. Paling kuat. Kemudian badannya, lalu kemudian ekor atau tail kan. Itu kan struktur. Cerita. Cerita itu selalu ada pengantarnya, menceritakan latar belakang, lalu konflik. Itu resolusinya. Ya, resolusinya apa. Selalu ada tiga bagian itu. Dari yang saya lihat, banyak sekali yang nggak mematuhi pola berpikir seperti itu. Dasar itu aja tuh belum kuat. Nah, makanya narabahasa, ini bukan maksud iklan ya, tapi maksudnya pendekatan yang saya lakukan untuk selalu itu, pertama ya? Itu yang diatur bagaimana caranya orang berpikir tertip untuk menuangkan tadi pikirannya. Nah, itu yang pertama. Setelah itu baru kemudian dia akan membagi-bagi pikirannya itu kan menjadi paragraf dan kalimat. Lalu dia memilih kata dan terakhir dia membereskan ejaan. Oke. Jadi kalau karena yang diajarkan adalah kaum profesional, kami mulainya itu dari pendekatan yang paling langsung kelihatan hasilnya. Oke. Ketika orang sudah bisa menata pikirannya, cara dia menulisnya pun juga akan lebih terstruktur kan? Persis. Minimal kalaupun misalnya pilihan katanya masih salah, ejaannya masih belum terlalu tertib, paling nggak orang bisa membaca secara utuh. Ya. Tuh. Itu dulu mas. Jadi akhirnya kemudian itu kami terapkan untuk semua jenis tulisan. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih cukup berhasil ya. Iya, iya. Kemarin sumbangan ketertiban dalam berbahasa itu kayak bikin kerangkanya ya. Betul. Kemudian kreativitasnya orang bisa bermain di awal, di akhir, atau bahkan di tengah-tengahnya itu ya. Iya. Misalnya kayak paragraf pembuka. Banyak orang yang berpikir bahwa paragraf pembuka itu dari awal harus ajek. Padahal saya pernah dengar siniarnya Mbak Lela Kudori, waktu itu beliau mau wawancarai Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad tuh bilang bahwa bagian paragraf pembuka itu seringkali tuh harus dibongkar ulang. Sampai sempat dibilang sampai saya tuh bikin paragraf pembuka itu sampai 34 kali baru ketemu ajak, yang pas. Gitu, baru ketemu yang pas. Jadi memang proses kreatif dan proses logis itu harus dijalankan paralel, ya? Paralel dan mungkin kalau saya dalam proses itu saya bagi tiga juga. Pertama itu logis, kita memikirkan kerangkanya mau seperti apa, tujuan kita seperti apa. Lalu proses kreatif, itu proses yang nggak boleh bolak-balik. Okay. Banyak penulis yang ketika menulis satu kalimat, dia mikir, oh ini nggak bagus nih, hapus lagi. Nggak selesai-selesai tulisannya kan, apalagi wartawan. Kalau dikejar tenggat kan, harus nulis dulu semuanya, baru kemudian baca ulang. Nah, atau serahkan editor. Nah, itu kesian editornya itu kalau kayak gitu tuh. Minimal dibaca ulang, dia perbaiki, dan jadi prosesnya logis, kreatif, logis lagi. Jadi satu ya. Yeah. Nah, kalau Mas Ivan menemukan pola-pola dalam berbahasa itu, lalu kemudian kan Mas Ivan cukup jeli tuh ngelihat hal yang tidak tepat atau tidak baik di entah di medsos atau di artikel-artikel, dan orang merujuk ke Mas Ivan itu mulai kapan awalnya sampai orang tanya Mas Ivan akhirnya jadi rujukan tuh. Saya itu kan anak Twitter lama ya Mas ya. Saya bergabung di Twitter tuh 2007. Wow, ini senior. 2007 udah main Twitter. Iya, jadi waktu itu kan Friendster tuh. Iya, Friendster. Jadi ketahuan umurnya. Friendster, habis itu Facebook. Okay. Terus Twitter. Nah, karena di Twitter 2007 plur, waktu itu sempat ada plur. Iya. 2010 itu mulai tuh teman-teman entah bagaimana mungkin karena mereka melihat konsistensi ya. Kan 2009 sempat ada pesta blogger ya, waktu itu mereka juga ya. Ya itu juga yang mempertemukan blogger dari seluruh Indonesia kan. Mungkin waktu itu juga mereka mulai lihat tuh saya. Mulai banyak yang nanya 2010. Status saya kan waktu itu Wikipediawan. Kan Wikipedia sama blog itu kan dianggap dua kubu yang terpisah kan. Wikipedia ini kaku banget. Cuma gara-gara itulah kemudian saya belajar menulis formal. Okay. Nah, mulai banyak tuh teman-teman yang bertanya apa aturan ejaan segala macam. Terus 2000, jadi mungkin 2010 itulah titik-titik baliknya. Nah, 2010 kemudian 2014 itu mulai banyak lembaga yang minta saya untuk mengisi acara. Mulailah saya belajar untuk membuat silabus. Belum ngerti tuh yang disebut silabus yang bagus seperti apa. Saya berdasarkan pengalaman aja. Tapi waktu itu saya udah mulai bisa merumuskan bahwa ketika kita berbahasa, kita mesti mengatur tataran.
tataran. Ya, tataran bahasa. Mulai dari saya menyebutnya wacana, yang paling tinggi, bagaimana kita menuangkan pikiran kita dengan lengkap, sampai yang paling rendah ejaan. Ya. Mulainya nggak boleh dari bawah, tapi harus dari atas. Turun ya. Iya. Mm-hmm. Kalau mulai dari bawah sampai kapanpun kita nggak akan bisa nulis, Mas. Minimal dengan kita menertibkan pikiran seorang jurnalis itu udah bisa menulis kan. Persis, nanti kerjaan editor. Yeah. Gitu. Nah, 2010 itu 2014 sudah mulai diundang-undang, dan 2019 itu yang saya memutuskan, udah nih saya mesti nggak bisa lagi saya bekerja sendiri, saya mesti punya tim. Saya dirikanlah Narabahasa 2020. Kurang lebih gitu sih, Mas, perjalanannya. Kan ketemu bahasa dan jadi hal yang ditekuni secara konsisten itu kayak otodidak ya, Mas Ivan. Dan kayaknya ngikutin gerak hati aja ya. Karena tadi ngerasa, oh kalau main untuk tender atau menjelaskan sesuatu akan lebih bagus ketika kemampuan berbahasanya baik. Ya. Nah, otodidak itu dorongannya dari mana? Dan kemudian ilmu dari mana itu semua didapat, Mas Ivan? Itu pertama karena keinginan untuk menulis di Wikipedia dan kesebalan karena terus-menerus dikoreksi oleh senior. Iya, kalau Wikipedia kan terbuka. Itu kan ada yang edit, tiba-tiba, loh kok ini saya salah ya ternyata ya. Nah, gara-gara itu kemudian saya belajar. Okay. Jadi 2006 waktu saya masuk Wikipedia, itulah titik awal saya belajar lagi. Gimana cara belajarnya? Ya dari teman-teman senior Wikipedia itu. Kemudian 2007 saya ketemu dengan Milis. Milis. Zaman itu kan Milis ya, tempat kita buat belajar. Milis Bahtera namanya. Bahtera. Ya, Milis Bahtera itu bahasa dan terjemahan. Itu akronim dari bahasa dan terjemahan. Akronim maksa gitu lah, kata bahasa. Dari kata habis itu dicari panjangannya. Di sana yang saya sangat belajar. Sampai kemudian karena saya terlibat sekali dengan komunitas penerjemah itu, saya buatkan situs. Sampai sekarang masih ada, namanya Kateglo. Kateglo.com. Oh, itu kamus, tesaurus, dan glosarium. Jadi semua rujukan kebahasaan itu ada di satu tempat. Sampai sekarang masih ada. Nah, gara-gara mereka lah, kemudian saya diakselerasi belajarnya. Sampai 2009, saya dipercaya untuk menjadi editor Google. Google terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kalau Mas lihat antar muka Gmail atau aplikasi Google lain ada bahasa Indonesianya. Itu jejaknya Mas Ivan. Iya, itu jejak saya di sana dulu tuh. Nah, itu ditempa banget di situ. Lalu kemudian saya ditanya warganet kan. Warganet kan kalau nanya ngeyel. Iya. Nanyanya tuh kenapa? Pertanyaan kenapa itu sangat filosofis. Jadi kalau orang hanya menerangkan pokoknya begini, gampang. Nggak bakal diterima. Pokoknya, saya mau ngomong pokoknya begini, cuman kok. Nah, gara-gara mesti menjawab pertanyaan kenapa itu, akhirnya saya belajar filosofinya. Oh, kenapa sih ya, misalnya Anda harus diawali huruf kapital? Kenapa kita menggunakan kata hati untuk menyebut jiwa? Bukan jantung. Padahal kalau orang Inggris sebutnya heart kan. Yeah, heart. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan nyebelin loh, Mas. Yeah. Maksudnya kenapa? Kenapa ya? Paling gampang jawabnya ada ya pokoknya gitu gitu. Akhirnya dicari jawabannya. Oh, pertanyaan filosofis itu mengantar pada pencarian. Iya. Oh, oke. Okay. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dava Wahyu dan segenap tim Medio Podcast Network pamit undur diri.